السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله Ajma amma melanjutkan pembahasan yang kemarin bahwa dalam kita berdakwah kita harus mengikuti para ulama karena Allah ulama anbiya ulama-ulama adalah pewaris para nabi karena para ulama adalah mengikuti ulama-ulama dan guru-guru sebelumnya. Sebagaimana para sahabat yang mengikuti Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan masa tabi'in yang mengikuti para sahabat, dilanjutkan pada masa tabi'in, tabi'in yang mengikuti para tabi'in, sehingga ketika kita mengutarakan bahwa kita harus kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah, sudah barang tentu. Kita kembali, Al-Quran dan As-Sunnahnya ini adalah melalui jalur pemahaman para ulama, karena kita tidak mungkin tahu Al-Quran langsung dari nabi. Bahkan, Al-Quran sendiri sudah ditambahkan titik dan harokat oleh para ulama. Hadis-hadis pun dibukukan oleh para ulama. Zaman sahabat, hadis belum dibukukan tapi baru di zaman para sahabat, para ulama hadis-hadis ini dibukukan. Bahkan sebelum Imam Bukhari, Imam Muslim dan muhadis-muhadis yang dibukukan yang membukukan hadis-hadis ini lahir, sudah lahir dahulu masa sebelum mereka para ulama-ulama yang masanya lebih dekat dengan sahabat dan dekat dengan masa Rasulullah. Seperti halnya Imam Abu Hanifah yang lahir pada tahun 80 Hijriah. Imam Malik yang lahir pada tahun 93 Hijriah. Imam Ash-Shafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijriah. Dan Imam Ahmad bin Hambal yang lahir pada tahun 163. Ini beliau-beliau adalah para imam-imam madhab yang lahir pada masa sebelum masanya dibukukannya hadis-hadis oleh para imam Bukhari, imam muslim dan lain sebagainya Oleh karena itu Ketika kita menggaungkan kembali ke as-sunnah Kita tidak mungkin untuk tidak melalui beliau-beliau Karena kita tidak mungkin untuk belajar langsung kepada Rasulullah namun kita mengikuti ulama-ulama, mengikuti ulama imam madhab Bahkan yang masanya sudah lahir sebelum hadis-hadis ini dibuka oleh para pembuku-pembuku hadis Seperti imam-imam hadis tadi yang telah saya sebutkan Mengapa kita harus mengikuti ulama? Karena kita harus menanyakan suatu hal Apalagi tentang agama ini kepada para ulama Seperti yang telah difirmankan oleh Allah Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta Bertanyalah pada ahli zikir yaitu para ulama jika kamu tidak mengetahui Jadi kita sudah seyogianya bahkan sudah sewajibnya untuk mengikuti para ulama Jangan sampai kita saya langsung berwudu mengikuti Nabi Apakah Nabi pernah mengajari? Kan tidak mungkin. Tapi kita mengikuti panduan-panduan yang telah disiapkan oleh para ulama. Seperti itu. Ulama yang bagaimana? Nah, ini nanti akan dilanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.